guys. Saat ini teman-teman kita ajak ke tetap masih di wilayah Pantai Perigi begitu. Hanya saja kita ada di jembatan kembar gitu ya. Kembarnya seperti apa gitu ya. Ya, situasi sore hari ini kita jalan sore-sore gitu ya di tepian Pantai Perigi, tapi di jembatan kembar tadi seperti apa situasinya kalau sore lagi ramai gitu ya. Yuk. Ini yang dimaksud dengan jembatan kembar, teman-teman ya. Ini yang sebelah kanan ya, yang saat ini kita berada. Terus kemudian yang satunya ada di itu. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di kawasan Pantai Perigi. Kalau sore seperti ini, banyak orang yang lagi nongkrong gitu ya di jembatan itu sendiri. Terus kemudian di sebelum masuk itu ada kayak orang penjual-penjual apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini lagi rame. Banyak teman-teman yang saat ini lagi ngobrol, lagi duduk santai dan lain-lain. Halo, Bro. Pak Wit. Halo, siap. Iya. Negara. Oke, Pak. Ini apa ya acaranya, Pak? Kita lagi vlog, Bro. Oh, nge-vlog. Iya. Yeah. Ini teman kita senior saya itu. YouTuber. YouTuber yang sudah masuk di TV. Wah, masuk itu. Di TV gitu ya. Dengan konsep sepeda ontel. Baru rumah itu, Pak. Iya. Iya. Tampilannya keren, Bro. YouTuber yang satu ini sudah menghasilkan jutaan dari YouTube. Gajinya jutaan. Tampangnya luar biasa. Dicegat polisi dia enggak pernah takut. Konco kafe, Pak. Oke, Bro, kita kan kontennya hari ini jembatan kembar ya. Terus apa yang you ketahui tentang jembatan ini? Nah, jembatan ini jadi dibangun pada tahun 2000 berapa lagi? 2003 ya. Aku sing teko, Bro. Hah? 2003 kalau nggak salah awal pembuatan ini ya. 2003. Selesai selama kurang lebih berapa tahun? Sekitar 4 tahun, Pak, ini. 4 tahun ya. Sampai dari ujung sana sampai sana itu sekitar 4 tahun lebih lah. Peresmiannya kalau nggak salah waktu Presiden Megawati ya. Mereka. Berarti yang gunting pita Bu Presiden? Iya. Oke. Okay. Terus you sebagai apanya waktu itu? Dulu saya masih kecil, Pak. Masih kelas 4 kalau enggak kelas 5. Kelas 4. Ya? Menonton okay. Biku, Pak. Biku mengeruk ini selalu menonton ya. Dia kan pada ketawa, Bro. Pada ketawa. Oke. Okay. Itu tahun segitu ya. Berarti aku wis gede, Bro. Wah, kalau jendengan ya sudah sepuluh. Oke, masuk loh. Ini kepala jenggot Bapak Mustafa gitu. Kepala jenggot bener ya? Bener. Jadi ini Pak Wit ini loh, ini guru saya dalam speaking ya. Belajar berbicara sama beliau ini. Karena kalau beliau ini bicaranya kalau di publik ya, bicaranya sangat leluasa, enak gitu loh. Tapi begini, Bro, soal perjuangan, soal ini apa namanya, betapa untuk meraih sesuatu itu gak mudah. You memang, saya salut gitu. You orang lokal, orang dari desa gitu loh. Sampai nembus di salah satu stasiun TV gitu. Buat saya luar biasa dengan konten Anda gitu loh. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa banget gitu loh. Paling tidak ini sebagai inspirasi buat teman-teman yang lain gitu kan. Dan harapannya memang seperti itu gitu ya. Oke, sore hari ini luar biasa saya ketemu dengan luar biasa figur yang menginspirasi gitu kita semua gitu. Alhamdulillah, amin. Dan jenggotnya luar biasa. Oh, ini paling sakti, Pak. Ya, Pak Wit. Ini kalau enggak ada ini mungkin enggak ini. Enggak sampai Jakarta gitu ya. Dulu enggak pakai nama ini enggak terkenal. Begitu ya. Pakai jenggot ini mungkin lucu apa gimana ya. Gitu. Kalau style saya juga seperti ini. Nah, iya gitu. Harus ada ciri khas, Pak. Harus ada ciri khas. Walaupun pakai sarung enggak masalah gitu kan. Enggak masalah, malah gaun ini juga selalu sadar cepet ini udah tidak ganti-ganti nih, Pak. Ini sadar cepet ini ciri khas juga. Oke, Bro. Sekarang apa, Pak? Kesibukan, Pak? Ini masuk konten nggak? Masuk. Ini durasinya cukup lama. Oh, apa-apa. Kesibukan tetap kerja, bikin lagu, stok. MC, apa nggak? MC tetap, Bro. Terus sebagai komposer, pencipta lagu tetap. Cuman belum kita up keluar gitu kan. Nanti gampang itu. Oke. Okay. Sukses, Pak. Oke, okay, mantap. Amin. Oke. Okay. Makasih ya. Gih. Jadi teman-teman di depan itu selain orang yang tadi di belakang kita ini ada orang yang lagi makan-makan, lagi nongkrong gitu ya. Nah, untuk yang di depan ini jembatan kembar biasanya untuk
dimanfaatkan juga untuk teman-teman yang hobi mancing gitu ya. Ini seperti yang kita lihat saat ini. Rata-rata tidak hanya orang lokal, tapi juga orang dari luar Brigi yang memanfaatkan titik ini untuk kegiatan fishing. Ramai kalau di jam segini, ramai malam, ramai pagi gitu kan. Titik ini. Di depan ini Gunung Kumbakarna gitu. Yang kalau dilihat dari sudut manapun itu tetap segitu dan tetap bentuknya seperti itu gitu ya. Ya kayak unik gitu kan. Ombaknya cukup tenang, anginnya sepoi-sepoi gitu aja, terus ya tenang gitu kan, nggak masalah gitu. Itu ada apa ya, karang pekat kali ya. Oh ya, gunung karang pekat yang sebelah ini, yang depan kita persis ini. Terus di balik itu ada Pantai Pasir Putih Karanggongso, di balik bukit di depan kita itu. Jadi jembatan kembar di sebelahnya itu yang kita sekarang ada di kamera. Yang satunya yang di mana kita stay, di mana kita berada. Keren teman-teman ya. Situasinya seperti ini kalau pas lagi menjelang maghrib. Di kamera malah keren ya, gambarnya malah keren. Kalau yang depan itu pelabuhan teman-teman, tempat di mana di situ ada kayak kolam gitu, terus di tengah kolam itulah itu di tempat kapal nelayan Brigi itu ditambatkan atau dikumpulkan begitu. Nah kemudian di seberangnya itu yang ada kayak rumah itu gedung, di situ kantor PPN-nya atau Pelabuhan Perikanan Nusantara, tempat untuk mengkoordinasikan semua kapal yang ada di Teluk Brigi. Ini coba kalau nggak mendung gitu, mungkin keren ya, sunsetnya ini keren. Tapi karena agak-agak mendung gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ini juga bagus gitu kan. Sebenarnya teman-teman ya, ini dulu kita berada ini laut gitu ya, teluk pantai gitu ya, teluk laut kita ada di atas air. Nah, termasuk batu-batu yang ada di depan itu, bangunan yang ada di depan itu juga, itu dulu di areanya laut gitu kan. Semuanya ini, nah orang-orangnya ada di atas laut dulunya. Terus kemudian dibangun pelabuhan begitu, intinya direklamasi atau diuruk, lautnya diuruk pakai batu-batu seperti ini gitu. Gitu. Nah, di sini nih ada alat pantau tsunami seperti ini, alat pantau tsunami ya. Nah, terus kemudian ada kamera di sana, ada kamera. Nah terus kemudian di atas ini ada panel untuk tenaganya, untuk jadi nggak pakai listrik, pakai tenaga surya, panel ya di atasnya itu. Hampir di sini semua penerangan tuh pakai panel surya. Terus hampir semua. Walaupun ada dari PLN juga ada, tapi itu biasanya untuk kepentingan ini apa namanya, pabrik kayak gedung apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu ya. Setiap sore itu selalu ramai teman-teman. Di tempat ini selalu ramai. Setiap sore. Ya teman-teman, jika di sore hari itu mungkin kita daripada ada di rumah gitu ya, kalau suasananya cukup cerah, cukup terang begitu, teman-teman bisa main ya di sekitar jembatan kembar ini, mungkin sekedar kongko-kongko jalan sore, cari bakso apa segala macam. Yang suka mancing gitu silakan di tempat ini, itu tempat yang cukup recommended ya, cukup bagus gitu ya. Dan siapa saja, boleh orang lokal ataupun orang dari luar Brigi gitu ya. Kalau mau main ke sini, silakan mengunjungi jembatan kembar. Nah, lokasinya di sebelah timur
gedung PPN atau gedung Pelabuhan Perikanan Nusantara, gitu ya. Nah, gampang kalau mau nyari, gampang di situ, gitu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya laporkan dari sore ini dari kawasan Pantai Perigi Jembatan Kembar. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.